kembali. Masih jalan orang bersama ini. Mereka terjadi akan tutup arah untuk menerima bola akan tangguh. Muhammad Sadi dengan tenang pegang bola rasap. Tidak lama muncul pertama bola di tangan Aris. Hebatnya Raka. Luar biasa Raka dengan pukulan kerasnya akan masuk. Apalagi terjadi Rus akan pada lagu tidak. Satu sama. Pak Budi Mali ya Ren. Lain Pak Budi Mali ya Ren. Kepengaruhan ke si Rus. Raka kembali. Masih tenang bola pertama ini. Mereka terjadi akan tutup arah. Tapi tidak salah jasad karena betul-betul bahwa Raka di belakang siap menerimanya. Karena betul-betul sekali memperlihatkan Raka. Dia gagal kembali. Serangan nomor 14 memberikan Diki akan masuk. Dua sama. Di babak-babak yang pertama kembali unik. Diki dengan tangan geng bola. Tapi hebatnya. Serangan mahal dicoba ditahan. Masih dibalas di belakang ada Raka. Di blok akan masuk dan poin 3 kawan-kawan. Purnama Malompong betul-betul semangatnya tidak kalah biasa karena Arsil yang berbicara. Dan kesemangatan juga anak-anak Kriti yang karena betul punya Raka Reksi. Apalagi Aris. Kita lihat bagaimana terjadi serangan ini dari bukan Arsil. Dicoba akan terima dengan baik. Baikkan pilih. Ah, lemah ya, Mas. Balik. Tuan rumah punya misi yang siap bekerja keras dengan baik. Apalagi satu tandukan tepat yang disepati. Tidak gagal terarahkan sosok seorang pemain rebutan di kota Bandung, Tasik, Garut, Cirebon, Sumedang, Majalengka. Nyampe di Brebes, kita lihat. Apakah bisa atau tidak boleh bersama akan terima dengan baik. Karena betul-betul sekali. Mereka lain lawanan mana tuan. Kemudian Apres, Egoing. Lalu tim boleh pertama. Akan kasih umpan di sana. Kembali Rabdo. Oh. Tapi Aris yang dicari. Bagaimana keterangan main? Dengan gerak-gerak tepat ini dan sadir. 5-3. Terjadi pertarungan ini sangat indah. Dua partai siap maju depan. Berikan pukulan keras sangat tajam. Tapi terjadi berhasil. Sudah dicari. Terjadi serangan yang indah di pukulan belakang. Ditahan dengan baik. Apalagi terjadi serangan indah. Tidak naik pun. Akan keluar sudah 7-3. Uang-uang modal akhirnya. Angka gratis selalu banyak diberikan kepada anak-anak tuan. Dan semangatnya kembali 7. Tidak ragu serangan mahal. Yang bisa diandalkan. Opat. Hanya Raka yang siap kembali bertarung melawan tuan rumah yang paling berat. Kita lihat karena betul sekali Raka di depan akan siap menutupnya dengan tenang. Kita lihat. Oh! Terjadi pergerakan ini. Lucu banget Aris. Dicoba kerja sama cukup tenang. Keng-keng kita lihat. Masuk main 8. Hanya keng-keng yang selalu siap dipotret dengan penggemar Anda. Apalagi keng-keng dan ternyata keluar. Tapi tidak jauh dengan seorang ya pemain mahal, Raka yang siap kembali dengan untuk di foto bersama. Apalagi satu sentuhan yang lucu. Kita akan cukup mahal, Raka. Aduh, si Raka harus kosong, anjir. Raka, di mana tadi ya? Raka, aku sangat cinta. Banyak yang pengkong awal mereka karena keagresifannya dan segan-segannya. Dengan satu spike, Raka akan masuk. Dan dibalas dendam Aris atau masuk kami terus 9-5. Kesempatan Apres akan siap menempuh kemenangan. Tapi mungkin Apres tidak gagal. Produk asli karya tangan Apres. Dicoba ditahan di belakang Reksi. Piki masih berjalan kembali di kalian. Ayo poli kekuanan sudah. Kalau saya tidak kemudian begini pun awak pasti terlibat salah ya kan? Ingat orang ibu lah.
berhasil akan berhasil. Apakah bisa atau tidak boleh pertama memiliki mereka dengan tenang penerimaan tinggi. Bahaya bakal raka. Kejap hingga surga yang kau janjikan neraka yang kau rasakan. Masalah kena nampi bola tapi anda kau asin masalah tanah lain dengan keras nyata. Coba dicoba dengan baik. Orang Muhammad Diki dan yang Diki kalian, oh Muhammad Badik. Baru kali ini melihat Pak Haji karena tas Ian kadu di Bandung Pak Haji. Abang di bau-bau nama emang kadu Pak Haji Alhamdulillah. Ya nilai 9-11. Jayanan Jek. 9-9 sudah bertahan. Kita lihat bagaimana terjadi serangan ini dari Kulkan Soal Rakyat. Masih bertahan dengan baik. Apa terjadi? Oh! Betul-betul kembali Purnama akan masuk 12 menit. Hanya terus kembali yang serius. Tidak leha-leha boleh pertama akan siap menerima. Di belakang ada Arif kita lihat. Namun sedikit komunikasi. 13 menit. Tuan rumah Hongkong kembali. Lucu bukan? Apalagi terjadi pertandingan indah. Dicoba tahan dengan baik. Pertahanan nyaman terus kembali muncul. Adi tidak ragu. Cukupkan di belakang. Ada Raka. Kembali kita lihat. Pemain keterangan memang ternyata ditutup. Raka Sarman dan poin menjadi 14 menit. Hanya terus kita lihat mencoba tenang bekerja. Halo sih, mantap pokok nama. Iya. Malah bisa kan buat terus. Apakah ini tebus kesalahan terus tadi? Tanggung jawab kata terus untuk menebus kesalahan kami dan bagaimana terjadi? Serangan indah ada di belakang Kevin. Sedikit labil, boleh dikatakan bencana terjadi bagi anak tuan. 11-15. Hanya Vicky sebagai jemaat posri yang tidak kalah jasa hebatnya Vicky. Mencoba di belakang atas siap kemudian. Lalu saya berhubung Vicky. 15. Terjadi overalih bola dimainkan Arsil. Arsil sosok pemain yang paling mungkil. Dengan gantengnya pukul lengkap Arsil. Coba ditahan karena ada Raka di sana. Atau Rexy. Betul-betul Rexy Arugensi. Akan berkata lulus. Masuk bro. 12-15. Betul-betul masuk bro, kita lihat bagaimana terjadi sana Rexy akan masuk di cover tahan dengan baik. Apalagi terus kita lihat bagaimana Ken luar biasa pertahanan corang. Bili kita lihat ya Ken kembali dua kali berturut-turut. Tapi Raka tersambil tindakan. Tidak bisa kali kompromi. Hebat banget mereka bermain. Ini tidak masuk maka poin kejar semuanya. Hanya Rexy kembali siap mencoba akan kalahkan lawan anda. Dengan tenang Rexy servis poin dimainkan anda. Akan coba tahan di belakang Ken yang dicari. Ya Ken yang bisa mengalahkan lawan 16-3. Betul-betul tuan rumah. Ibu catat mungkin bisa jadi pertanyaan. Seorang kali menang juara Purnama bisa jadi menang dulu. Tulis tuh ibu. Ini sobat pola jadi apa ingat bahasa di dasar kurang. Sobat dan jawab pernikahan. Tinggal di depan kurang. Kita lihat berjabat di sering. Ayah perhatian umpan dikasihkan atau dikasihkan. Dijawab tujuh dengan tenang berkeken maju. Apres yang berhasil 17-13. Ayo kita lihat bagaimana Haji tengah sambil menikmati sebatang rokok Black ya kita lihat. Padahal pasti kira-kira kami rokok ini apa? Kita sebenarnya sudah mau. Apakah bisa atau tidak kembali di kawal? Bagus-bagus berhasil bu. 14 kita lihat. Awan 17-17. Kita lihat bagaimana apakah Diki atau Rakes. Kita lihat, oh betul, ada Rakes. Semangatnya bukan main karena super ini kan Kevin. Api luar tuh 15-17. PR 2 untuk sama akan dikejar kembali. Kita lihat melainkan Diki yang tenang. Apa terjadi? Oh, NN bisa menambah angka 18-18. Terjadi pergerakan ini sangat indah. Dua-duanya bermain adu gengsi. Apalagi Ken tidak mundur satu singgup pun. Tidak ngejar satu tendang keras pun. Kembali keras kita lihat. Sebuah terbang sumbilan Ken gelok. Ken gelok. Iya apakah Ken bahasa Jepang na Ken-kean. Ken bahasa Jepang na Ken-kean. Namun lagi nang bahasa. Nyaos
rasa banget coklatnya. Jadi cokonsa dia kan kena teh. Dengan semangat yang raka mencoba mengalahkan lawan anak-anak Tuhan. Bahaya bola pertama dimiliki. Baik, Rakes. Apa yang ada?
ini YouTuber. Najak bahwa saya tidak akan raka yang siap atau sayang. Najak saya kembali keluar. Rujung arujung kembali siap sibuk. Melayani dengan baik apalagi terjadi balas dendam. Cukup melakukan ketek, dimainkan langsung. Siapakah dia nomor 15 melainkan seorang rakis. Dan raka yang tak kalah biasa senangnya. Ditonton kita rumah kita lihat. Masih ternyata luar. Rakis angka diberikan lawan anda. 5-1. Mampu Ken-Ken selatan atau tidak. Semangatnya Ken-Ken tidak gagal. Memproduksikan set yang hebat. Sayang. Artis berbicara tidak akan gagal. Gagal sendiri. Salah. Salah sendiri. Akhirnya angka subsidi menjadi 6-5 di babak yang kedua. Yang keluar menjadi 7-5 lagi ya. Dua selisih tertinggal akan siap dibalas ini. Dengan baik pukulan balasan lucu banget. Indah. Gerak-gerak cepat dimainkan anak tuan. Masih nyambung kembali terus. Yang dimongkal sudah sampai kompromi. Pasrah ya pemain. Seperti suara beduk Hidayat. Bagaimana umpan datang di tangan Rex akan datang juga. Tangan balasan kembali mundur terus. Masih tahan dengan tenang. Tidak masuk betul. Balas tinggal lawan kita dah. Coba bayangkan kalau masuk ke untung tadi. Sembilan dapat. Hanya Sari kembali. Kita ya Sari. Kita ya Rex. Dengan pertama Ken-Ken menang bola kita lihat. Panen itu sambil nunggang nonggong namun tidak berhasil. Sedangkan pergerakan sangat indah dua tadi mereka sedang bertarung melakukan pukulan keras dari Kesia. Dicoba Adi dan Cucu bekerja keras dengan angka 10-9. Saudara saudari kita terjadi pertarungan ini sangat indah dua-duanya mereka duduk di sini bermain tepat seorang run. Tidak gagal produk asli dimiliki tapi Raka awal hebat banget serangan super Raka. Bayangkan pukulan keras Raka namun itu tidak bohong awal 60 meter 10 saja. Sirek-sirek juga sama Hawani panten kapal itu saat ini di babu kutuk tapi anda kalau bisa akhir tenggelanan nanti kelihatan. Iya lagi di selalas. Itu biasa ngejam sah. Tapi Reki tampil langsung terus. Di babut Deku Arsil. Reki kurang senang ini tak gagal-gagal deh. 12-1. Mana bakal bisa saya dengan sempat. Akan api diperlambat. Ken-Ken kembali akan taruh pada tuan kerasnya. Bayangkan pulang Ken-Ken. Kalau kena tangan akan Ken-Ken. 11-12. Oleh karena panasnya kubur Ken-Ken. Di situ akan coba dimakan dengan baik sana supaya dinaikkan oleh Aris. Tapi datang kembali Sadi dengan sama Ken-Ken. Sangat bahaya kembali muncul. Apakah dia? Oh, Cucu manusia. Lemah kubur Cucu dibalas kembali ada Aris. Luar biasa pukulan dia Aris. Bisa penting lawan 13-13. Babak kedua mereka sangat agresif.
pemain babak pertama. Apalagi momen yang hebat di tangan anak Virgia. Masih siap akan luluhkan lawan. Begitu terjadi sampai tidak ada perubahan keken. 12-12. Satu PR bersama kejar kembali melompong tuan rumah. Purnama dengan tenang melompong punya kesempatan. Apalagi semangatnya anak Virgia. Melingkar akar yang sangat kecoh. Begitu kerasnya dan gantinya berada. Dua kali nyerangkan. Akan siap berhasil boleh menengkan nanti. Masih bisa kita terus dan kembali mulus. Dengan menengkan akan masuk. 13-14. Minus cuma 1-1. Boleh dimainkan Kengken sangat terisi boleh menengkan nanti. Apakah bisa ditahan dengan baik Virgia? Karena betul-betul Virgia ingin masuk daya. Semangatnya Aris. Namun blok Anda akan keluar. 15-15. Perhatian yang luar biasa. Ini pertarungan yang sangat tajam dua-duanya. Bermain lebih keras antara dua partai. Dengan atau usia ini, maka play menjadi 16-13. Hanya Virgia yang menaruhkan tendangnya yang lebih indah. Tidak gagal kembali tutup. Sejak keras. Katakan berakit-berakit dahulu berenang-renang ke tepi. Akan sakit-sakit dahulu, cucak-cucak dahulu. Kesimpan adalah bola pertama diterima. Seorang diri dan kembali masuk. Tuh juga sama tuh. Tiga PR untuk sana. Ayo balas. Jangan tenang. Akhirnya aku terkati keluar. Kesanahan dah. Jam set anda keluar. Banyak diri dimasukkan kembali saya. Bisa atau tidak bola pertama ini kita ganteng. Diri. Dan kembali bola pertama di tangan Kiki akan masuk 18. Satu persatu akan tunggu serangan Anda. Bisakah atau tidak dibalas dengan baik Kiki? Masih Ken-Ken dan Sadi berhasil. Sehingga Boboto akan bilang Arsil gitu loh. Luar biasa Arsil. Dan kecepatan siap terima bola. Dengan asiknya, yang keras mengandung teraga, si selobang mengidul, 19-16. Reaksi kembali kaya. Oh, bagaimana keluar? Manis kontrol terus. Bantu-bantu tuh. Akan seperti apa mana pahitnya? 17-19, hanya 2-1 sampai tidak hasil. Akan tepat, Kiki. Kerjasama dengan... Iya, seorang Kiki dan kembali Kiki akan masuk 20-17. Kiki yang kembali maju ke depan. Mereka jam set akan ditahan Ken-Ken. Jadi balas di sana Ken-Ken. Jek enon jek. Jek mah. Luar biasa Ken-Ken. Luar biasa boleh meres Anda. Maka Anda akan serangan balik. Mereka akan menyusuk Ken-Ken. Aduh pentas dengan senang Ken-Ken dan raga. 19-20, hanya satu tertinggal dikejar Joshua. Meledak kembali bola keras yang melingkar Aris. Akan masuknya 21-19. Babak kedua sangat dilema bermain lebih sempurna. Akan siap menaruhkan nyawa. Mari kita lihat bagaimana terjadi pertarungan ini sangat indah. Dua-duanya maju ke depan. Oke, Toy kembali ke lapangan. Mari kita lihat bagaimana pertama bola dimiliki Sadi dengan jantan. Mungkin terjadi pukulan keras Ken-Ken akan masuk. 22-22 hanya dua tertinggal akan kejar Ken-Ken. Karena Ken-Ken sosok seorang pemain rebutan di kota Bandung. Asik dalam menjalin kaki api dan budaya. Masih sempurna bola diterima dengan baik. Adakah harus lagi? Satu pukulan keras. Rakes akan masuk. 2-3-20. Mari kita lihat bagaimana pertarungan dua partai ini apakah akan bisa dikalahkan oleh Widya Jaya. Karena tuan rumah sudah gol babak pertama, babak kedua masih punya harapan kembali untuk siap-siap mengalahkan dan kembali dikalahkan. Ini terjadi serangan. 2-1-2-3. Di kunci gemuk bisa terjadi. Anak Virgia akan siap mengudarakannya.
Apakah bisa dipudarkan kunci ke mereka kita ya? Kurang tinggal di bola langsung dikoleksi dengan baik. Apes. Dicoba ditahan di dia dengan tenang. Oh, kumpar kajar lo. Mungkin datang skor di sini kajar. 2-4-2-2 kita lihat. Sangat amat gampang yang pertandingan. Kes, kos tadi kes. Kos tadi deh. Kes kembali. Dicoba akan masuk ke pertama. Ini kesempatan tadi dan juga tadi Mas, apalagi itu turun Bapak Guru masih menyaksikan bersama. Oh, ada tidak pas dari sini. Jauh kalau apalagi yang agaknya belum kalau apa yang akan